pagi Sobat Polri, Bribda Marsya melaporkan langsung dari Desa Joyotakan, RT 2 RW 5 Kota Surakarta yang merupakan desa terdampak banjir sejak hari Kamis lalu. Dan saat ini tampak aktivitas warga sudah mulai aktif untuk membersihkan lingkungan sekitar dan anggota Polri pun turut hadir untuk membantu. Selain itu, Polri juga menyiapkan posko kesehatan dan juga dapur umum untuk masyarakat bertempat di SD Bakti Kota Surakarta. Sangat berterima kasih kepada Bapak Polisi sudah membantu saya untuk mengangkat-ngangkat barang-barang yang ada di rumah saat kebanjiran. Harapan saya selalu siaga dalam masyarakat.